Ini teman-teman koleksi mainan barunya Elysia ya. Jadi di sini ini ada puzzle yang bisa belajar bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Nah ini Elysia lagi susun semua supaya dia gampang untuk nyucokin puzzle-nya ya. Jadi ini adalah puzzle untuk anak kecil belajar anggota bagian tubuh ya. Oke. Habis ini habis Elysia susun ya, kita akan ngetes dia teman-teman ya, dia bisa enggak. Tes. Sekarang kita tes ya. Cari mata. Di dalam rumah. Ayo, mata mana? Ada dua. Mata mana? Ayo, itu tuh. Mata, ini nih. Nah itu Elysia dapat. Nah sekarang disusun puzzle-nya. Ya, ini eyes. Nah, iya kepala. Nah kayak gini teman-teman. Nah, ini puzzle-nya sudah jadi. Coba sekarang cari puzzle. Teman-teman. Bibir. Terus satunya lagi mana? Ayo bibir, kita cari ya. No, salah. Bibir, ayo mana? Nah, dapat. Sekarang susun lagi puzzle-nya. Nah, oke. Sip. Bibir bahasa Inggrisnya apa? Lips. Iya. Kalau mata bahasa Inggrisnya apa? Mata. Iya apa? Eyes. Eyes. Sekarang kita cari gigi. Satunya mana? Gigi? Cari lagi. Itu. Mana? Aduh, udah dapat ini. Iya. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Foot. Teeth. Iya, teeth. Kayak ini. Oke. Goodbye teman-teman. Elysia mau belajar yang lain lagi. Dadah, kiss bye.
Semai? Tit? Tit mana tit? Titnya Alicia mana titnya? Cik? 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 Pipi? Pipinya Alicia mana? Eyes? Eyesnya Alicia mana eyes? Kalau ear? 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 Earnya Alicia? Ear. Ear. Oke. Okay. Bye-bye teman-teman. Kiss bye. Kiss bye. Smile.